Lagi di my YouTube channel Fabrian Sefi. Oke, kali ini aku akan eksekusi kembali kue terbaruku, yaitu kue kreasi untuk menyambut tahun baru 2022. Dan di sini sudah kusiapkan margarin, Wisman, gula halus, tepung terigu, kemudian ada susu bubuk, garam, vanila, kuning telur, dan ini untuk toppingnya white coklat dan strawberry, dan juga ada ini kacang yang sudah aku open sebelumnya. Oke, kita langsung aja eksekusi dan ikuti tentu saja step by stepnya. Oke, stay tuned. Semua bahan-bahannya akan masukkan dulu margarin, kemudian wismannya, kemudian gula halusnya. Sampai semua bahannya tercampur rata. Kita masukkan ini susu bubuknya. Kemudian tepung terigunya. Cara manual, guys. Kita campur sampai rata.
ini sudah tercampur rata. Oke, setelah semua tercampur rata, kemudian rolling pin dulu. Setelah adonannya tipis atau pipih, kemudian kita akan bentuk bulat seperti ini. Sudah selesai deh. Oke, kemudian kita akan panggang cookiesnya. Kita akan memanggang cookiesnya. Kita akan panggang dengan temperatur 150 derajat Celcius dengan api atas bawah dan waktu selama 25 menit. Tergantung oven masing-masing. Oke, kita tunggu sampai matang. Nah, ini dia menjadi seperti ini. Oke, kemudian aku akan hias cookiesnya dengan topping coklat sebagai perkatnya. Juga coklat yang sudah. Oke, sekarang kita akan melihat cookiesnya. Ambil satu cookies, kemudian aku beri nih coklatnya sebagai perekat. Kemudian kita ambil satu coklat tempelkan. Nah, jadinya seperti ini. Dan kita akan bercampur ini, guys. Oke, gampang kan? We'll be right back.
Nah, jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita hias untuk menyimpan stroberinya. Ada selesai deh. Nah, ini dia hasil akhirnya. Cantik kan? Oke. Silakan mencoba praktek di dapur masing-masing tentu saja. Oke, thank you. Yaudah, bye-bye. Assalamualaikum. Dadah. Bye.